Ketika lagi berkelahi, ada dua cara bagi suami istri dalam menyelesaikan masalahnya. Yang pertama adalah membicarakannya secara baik-baik, dan yang kedua adalah melakukan hubungan intim. Biasanya laki-laki akan memilih cara nomor dua. Berbicara tentang hubungan intim, ada sebuah tisu yang sangat populer di kalangan remaja dan dewasa. Tisu ini digadang-gadang mempunyai manfaat dapat membuat pria ereksi lebih lama. Dalam bahasa sehari-hari, lama cerutnya. Tunggu-tunggu, ini kenapa ada gambar Miyabi? Gue kan jadi kepengen coli. Udah-udah, putar dulu intronya. Selamat datang di segmen Info Penting. Pentingkah? Penting dong. Sebagian besar laki-laki terkadang mencari tahu cara agar dapat kuat dalam memuaskan pasangan di atas ranjang. Salah satu cara yang menjadi perbincangan para fuckboy adalah dengan menggunakan tisu magic atau tisu sulap. Ah, apalah itu namanya. Ini ibaratkan ini punya anunya orang laki-laki, guys. Kurang lebih gedenya mungkin lebih gede. Tisu magic sendiri sangat mudah ditemukan di warung-warung terdekat di kota besar. Hampir setiap warung menjual tisu magic. Namun, jika Anda ingin tahu pasti di mana ada yang jual tisu magic, ya pergi saja ke Indomaret atau Alfamart. Harganya paling belasan ribu per kotak. Ya, cukup murah kan? Lalu, apa gunanya tisu magic? Adapun manfaat tisu magic sebagai berikut. Membuat ereksi tahan lama. Menurut yang tertulis di kemasan tisu magic, tisu ini dapat membuat ereksi jadi tahan lama. Setelah mengoleskan tisu magic di... disebutkan gak ya, di burung Anda, rasa kebal yang ditimbulkan pada penis Anda dinilai mampu mencegah ejakulasi dini. Inilah yang membuat hubungan seks menjadi lama. Ya, lama cerutnya. Ini kenapa gambar Miyabi lagi sih? Ini editor gimana sih? Cari yang lebih hot dong. Nah, ini baru. Itu timun kan? Bukan, itu semangka. Selain itu, manfaat tisu magic adalah titik dua, meningkatkan stamina laki-laki, mencegah penyakit menular seksual, dan menghilangkan aroma tak sedap. Saya mencium aroma-aroma ada wong yang terbudi. Namun dari semua kelebihan tersebut, ada kekurangan atau efek samping dari tisu magic yang harus Anda perhatikan. Efek sampingnya adalah sensitivitas penis menurun. Karena burung Anda sudah dioleskan dengan tisu magic yang membuat penis jadi mati rasa sehingga bisa tahan lama di ranjang. Namun, rasa kebal itulah yang membuat kepekaan atas rangsangan seksual menurun drastis seperti mati lampu. Mati rasa. Hal ini membuat kenikmatan bercinta jadi hilang. Membuat iritasi pada vagina. Karena sensitif penis jadi hilang, mau tak mau lelaki harus meningkatkan gaya geseknya untuk merasakan kepekaan saat penetrasi. Hal ini dapat membuat penis jadi lecet serta iritasi pada dinding vagina. Meningkatkan resiko tumbuhnya jamur dan infeksi saluran kencing pada perempuan. Karena banyaknya zat-zat yang terkandung dalam tisu magic dapat meningkatkan jumlah jamur yang bisa meningkatkan resiko keputihan dan juga dapat meningkatkan resiko infeksi saluran kencing. Seram juga ya, tapi jangan khawatir. Bagi Anda yang nekat ingin menggunakan tisu ini, sebab Anda harus tahu cara jitu menggunakan tisu magic ini. Caranya adalah siapkan penis Anda terlebih dahulu, lalu usapkan tisu magic pada bagian kepala penis saat sedang ereksi, lalu diamkan selama 5-15 menit. Dan sebelum mulai eksekusi, cuci penis dengan sabun dan bilas menggunakan air hangat. Dan ingat, satu lembar tisu hanya untuk satu kali pemakaian. Langsung begini guys, bentuknya tuh. Langsung berdiri tuh guys. Oke, begini ya, pastikan ya guys ya. Jadi, nah, itulah tadi kegunaan, efek samping, dan cara pakai tisu magic. Tapi ingat, berpikir bijaklah sebelum menggunakan tisu ini. Dan terima kasih bagi Anda yang masih betah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, dan like, dan tekan loncengnya, dan komentar juga ya. Oke, ciao.